Nagita Slavina ikut kena imbas tindakan Wanda Hara yang mengenakan cadar di kajian Ustadz Hanan Ataki. Diketahui transgender tersebut dikenal masuk dalam lingkaran pertemanan Nagita Slavina dan artis papan atas lainnya. Dan justru karena itulah netizen menilai jika Nagita sebagai teman tidak menghargai agama dengan membiarkan Wanda memakai jilbab dan cadar dalam sebuah kajian. Ditambah Wanda Hara ikut berfoto di barisan para wanita. Tentu saja hal tersebut salah sehingga para artis serta netizen ramai melayangkan kritik menegur Wanda Hara yang sejatinya adalah pria bernama Irwansyah berusia 59 tahun. Setelah viral, Wanda Hara melalui akun Instagramnya akhirnya minta maaf ke publik. Nagita Slavina pun juga membagikan video saat momen Wanda Hara menangis kepada rekan artis lainnya diduga imbas ramainya hujatan warganet. Nagita yang ikut dihujat karena masalah ini pun menuangkan komentar dalam video unggahannya. Ia mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan mata hati untuk ke jalan yang lebih baik bagi Wanda Hara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.